kasih yang setinggi-tingginya. Kami hanya bisa mengucapkan jazakumullah khairul jaza, jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu mulai dari keluar rumah tadi sampai pulangnya nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang sangat mulia. Amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan mudah-mudahan karena kehadiran Bapak Ibu semua segala hajat Bapak Ibu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan acara kita hari ini teman-teman dari Majelis Zikir At-Tahir, kalau boleh saya bercerita sedikit. Jadi ada niat untuk bersama-sama mengajak umat, awalnya dari Jakarta, dari Majelis Zikir At-Tahir, ingin membentuk majelis itu, kalau tidak salah menurut Ustaz Opak itu se-Indonesia Ustaz ya, akan dibentuk. Dan yang perdananya di Indonesia adalah di Sumatera Selatan. Dan yang perdana di Sumatera Selatan adalah di OI. Dan di OI adalah di Pesantren Sriwijaya. Mudah-mudahan acara kita hari ini akan memberikan cahaya bagi majelis-majelis zikir yang lainnya. Dan akan dipermudahkan untuk yang seterusnya. Dan sebagai bonus untuk anak yatim yang hadir hari ini, kenapa kami harus hadirkan? Karena kami ingin memberikan kepada mereka informasi bagi anak yatim yang ingin sekolah di pesantren ini dengan tingkatan SMP dan SMA. Insya Allah selagi saya masih hidup, mulai dari pendaftaran, uang makan, uang sekolah, uang kegiatan, semuanya gratis.